limas pertama apa makasih mana? Aku berdiri dari padu Indonesia Raya, merdeka merdeka hiduplah. Dengan pemain muda ini kami sebetulnya bintang. Wah, namanya sudah memenuhi syarat untuk jadi juara satu ya, bintang. Dengan sebuah motivasi yang besar dari kalian semua. Kita melepas tim voli putra kita untuk menuju event EVC Challenge Cup for Men yang kita berangkatkan sebagian besar ada 9 orang yaitu tim Garuda Jaya yang main kemarin di Proliga. Kita berangkatkan ke sana ditambah ada 5 yang kita ambil dari klub-klub yang lain yang masih junior-junior, sehingga kita berangkatkan 14 orang dalam satu tim ini dan akan berlaga nanti pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni di Bahrain. Ya, lawan kita memang berat, tapi kita berusaha lah ya, kita berusaha karena ini adalah merupakan bagian pembinaan prestasi dari pengurus pusat PBPSI. Ini saya jelaskan lagi, ini berkali-kali ini saya jelaskan. Ini tidak sembarang kita ngirim ya. Karena pada tahun ini kita ada event Proliga. Proliga ini event tahunan yang merupakan kasta tertinggi perbola-polian di Indonesia. Kita sudah berjalan, kita belum ada pemberitahuan dari FVC tentang adanya FVC Challenge Cup yang putra maupun putri. Ini sudah berjalan, baru ada pemberitahuan dari FVC Challenge Cup. Adanya FVC Challenge Cup oleh pihak FVC. Saya tanyakan, kenapa kok bisa terlambat? Ya, ternyata ada perubahan kebijakan. Sekarang event-event yang bersifat internasional, contohnya yang dilakukan oleh pihak FVC, ini sekarang beralih kebijakannya yang menentukan adalah dari FIVB, yaitu Volleyball Watch. Jadi ini Volleyball World nih yang menentukan, sehingga mengalami keterlambatan karena ada perubahan kebijakan itu. Sehingga pemberitahuannya terlambat ke kita. Nah, negara kita pas ada Proliga. Tentu ada dua pilihan, ngirim dan tidak ngirim. Kalau tidak ngirim, tentu poinnya kita dikurangi. Besar sekali pengurangannya, sampai 50 poin kalau kita tidak ngirim. Dan tentu kita menjaga kehormatan kita. Ya, kehormatan bangsa kita, kenapa kita tidak ngirim ini? Kita ambil keputusan ngirim. Walaupun dari pihak klub tidak melepas pemainnya yang senior. Baik yang putra maupun putri pada saat mereka jedah 14 hari. Ya, jedah 14 hari. Nah, dari klub-klub ini menganggap ini tentu akan berpengaruh pada kekuatan masing-masing klub. Ya,